Ya pemirsa, Jalan Santai menyambut kemeriahan rangkaian HUT RI ke-78 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Ratusan warga berpartisipasi ikut Jalan Santai pada Minggu pagi, yang dimulai dari kantor Kelurahan Kampung Baru dan finish di SD Negeri 25 Kampung Baru. Kemeriahan Jalan Santai yang diikuti oleh ratusan warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, diikuti dari anak-anak hingga dewasa. Seluruh RT dalam lingkungan Kelurahan Kampung Baru ikut turun ke jalan. Jalan Santai yang dimulai dari kantor Lurah Kampung Baru melintasi Jalan Nasional Palima Muara Tembesi dan finish di SD Negeri 25 Kampung Baru. Juni Kurniawan, Lurah Kampung Baru menjelaskan, ini merupakan tahun kedua dalam meriahkan HUT RI dilaksanakan Jalan Santai. Juni harap kemeriahan HUT RI ini terus berlangsung di tahun berikutnya. Dan ini adalah kegiatan berbagai masyarakat Kelurahan Kampung Baru untuk memeriahkan HUT masalah 17 Agustus. Dan khusus untuk Kelurahan Kampung Baru, alhamdulillah nampaknya telah kita lihat bersama bahwa masyarakat Kampung Baru sangat tinggi karena ini adalah masalah kegiatan. Ini yang kedua kali Jalan Santai di Kelurahan Kampung Baru. Setibanya, ratusan peserta Jalan Santai Kelurahan Kampung Baru di garis finish yang berada di lapangan hijau SD Negeri 25 Kampung Baru. Peserta langsung mengadakan senam bersama yang dipimpin oleh instruktur senam handal dan pemberian door prize di lapangan hijau Kampung Baru. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.